Oke guys, sekarang kita udah sampai di lokasi Jeruk Punten. Sekarang nih kita lagi ada di depan Jeruk Puntennya. Bisa lihat Jeruk Puntennya kecil, tapi kayaknya rasanya enak. Nanti kita bakal coba lagi ya. Tunggu aja video berikutnya. Guys, sekarang kita lagi mau makan jeruk punten. Ini contoh jeruk yang udah matang. Sebenarnya jeruk punten itu bagus kalau masih di pohon. Kalau udah jatuh masih kurang enak. Kita cobain. Ini jatuh ya? Enak, seger. Ketemu lagi nanti. Guys, capek ya. Kita sekarang udah jalan sana. Sekarang kita mau ke bawah. Tapi lihat pemandangannya bagus banget. Kita nanti lagi bakal menuju ke Jeruk Punten berikutnya. Ikutin terus ya. Guys, setelah sekian lama kita jalan-jalan, akhirnya kita nyampe juga di peternakan Jeruk Punten berikutnya. Kali ini spotnya lebih rendah daripada yang tadi ya. Kita lihat kualitasnya kayak gimana. Lanjut terus. Guys, kita barusan aja habis dari konservasi Jeruk Punten. Ya, habis ini kita bakal pulang. Nanti kita bakal presentasi. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Jangan lupa ngapain ya. Ngambil aja. Oke guys, sekarang kita bentar lagi mau presentasi tentang apa yang udah kita observasi tadi. Lumayan jauh. Kita lanjut lagi ya. Hampir semuanya datang kayaknya. Dan kita kayaknya bentar lagi bakal presentasi sebentar lagi. Jadi tungguin aja kita presentasinya nanti ya. Dadah. Guys, akhirnya kita udah selesai penelitian tentang Jeruk Punten. Ya, pasti kita udah capek banget. Jadi sampai sini dulu penelitian kita. Sampai jumpa lagi.